adalah salawat kepada Rasulullah sampai orang-orang yang wali sebahagiannya berkata bahwasanya salawat itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Ini dohirnya lah. Min ghairi syaikhin, daripada ketiadaan guru yang memimpin. Kenapa ya? Karena orang yang berguru itu bukan guru ini mengambil majadah dalam kita. Guru itu mengambil jadah dalam gurunya pulang terus-terus sampai kayak Nabi Yola sampainya. Nah, sampai kayak Nabi Yola. Ada salawatnya kemana sampainya sudah kayak Nabi Yola. Dan selain dari baca itu pula, Nabi Muhammad membalas pulang salawat kepada ininya, kepada orang yang baca ini. Nah itu yang istimewanya daripada yang lain-lain itu. Jadi biar kada berguru-guruan, kalau Tuhan tak hampir lawan Tuhan ini, biasa kan orang ada syekh. Siapa kada bisa syekh, kada bisa guru, setan gurunya. Itu kalau tak, itu yang lain dari salawat. Namun maha melakukan salawat ini, aduh sah memakai guru. Aduh sah. Amalan yang lain bang. Kalau amalan yang lain, fala buddha bihannya syekhil arif. Mesti ada di figur tangan. Itu kan? Nusia ini nusia. Wa illa lamun kahadap guru nang arif ini, dakal asyaitan pasti masuk gangguan setan. Nah, iya tak kena merasa seorang wali, merasa sampai, merasa seorang jadi wakil Tuhan, jadi khalifah Tuhan. Jangan suaran pada orangnya nyawa wakil Tuhan, nyawa khalifah Tuhan. Iya, pada tahun yang hantu berjuaran itu. Lalu ujub, lalu takabur, lalu pendakwa mengaku. Itu kebanyakannya orang yang beramal lain daripada salawat. Amalannya bang guru kada, atau guru juga gurunya. Kada sampai dua lagi. Masuk macam-macam tuh gangguan. Ada gangguan. Walam yang tapi asal ibu hadirah dan kada ada manfaatnya amalan-amalan itu tadi. Lamun kada ada guru nang mursyid. Nang lain dari salawat. Kalau salawat kada. Manfaatnya dapat. Manfaatnya mursyid mursyid apa? Nah jadi kita mencari salawatnya aja lagi kita. Mencari salawatnya lagi. Kenapa ujar Tuhan tadi sallu alaihi wa sallim. Cuma jadi Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah sah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, ya sallu alaihi. Nah, wa sallimunya, ya wa sallim. Ya, sudah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, wa sallim. Atau ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Allah. Atau sepanggalnya. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalau ya sepanggalnya, jadi ya. Salli alaihi, ya salawat, wa sallim, ya sallimunya, taslima. Nah. Kenapa garang tujuan orang berguru? Yang dituju, apa tadi? Gawian kita terpimpin, hati terpimpin, nah wahir terpimpin, kalauan awak ini bagus gawiannya, supaya iman kita bujur, itu kalau tak, nang sasat-sasat, nang jauh, nang salah-salah itu, tetipi, itu kalau tujuan orang berguru, itu kalau tak, guru menentukan sama dari orang blok haji, ada teh ajar, jalanlah, lain teh yang mau rumah aja lain, ini teh yang memimpin ibadah, ya kalau yang supaya ibadah kita tuh ya ketahuan saja jangan mulai deh pokoknya roh ini tuh mulainya jadi ada kalau ngomongin cinta nah ini sekiranya jangan tata tujuan kita jangan tata saja tujuan jangan tata kalau orang mau melakukan salawat pasti kan kita tata pasti kita tata kenapa? Langsung Rasulullah memimpinnya langsung Rasulullah memimpinnya.